Zombie Apocalypse. Rencana pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Daguise akhirnya mulai dikulik oleh Maya Estianti dan Irwan Musri. Bahkan Maya rupanya sudah memiliki rencana untuk mengadakan pesta bagi pernikahan Al-Ghazali dan Alisa kelak. 1 November 2021, mantan istri Ahmad Dhani tersebut kembali mengundang Alisa dan Tisa Biani untuk makan malam bersama mereka. Di kediaman Al-El Duo, Maya menyambut hangat kedua calon menantunya tersebut. Melihat kemesraan di antara Al dan Alisa, Irwan pun memuji keserasian keduanya yang sudah berhasil mempertahankan hubungan selama bertahun-tahun. "Are they great? Look at them both," "Oh," ucap Irwan. Sudah berhasil menyelesaikan pendidikan dan menjalankan wisuda, kelanjutan hubungan antara Al dan Alisa pun dikulik langsung oleh Irwan. Dedi lagi nanyain Alisa, "Ntar mau gimana acaranya?" "Cie," goda Maya pada Al-Ghazali. Tampak malu-malu Al yang sedang asik bermain piano pun hanya menanggapi Maya dengan tersenyum. Tidak hanya di Indonesia, Maya ingin Al dan Alisa untuk merayakan pesta pernikahan mereka di Prancis, tempat ayah sang calon menantu berasal. "Guys, you have to prepare celebration in Paris for Al and Alisa," ucap Irwan. "Amin, amin," doanya jawab Alisa. "Aku jadi bridesmaid kan," timpal Tisa Biani. Meski tak mengumumkan secara pasti kapan pernikahan keduanya akan digelar, Al dan Alisa memang sudah tampak begitu serius menjalani hubungan di usia mereka yang terbilang masih begitu muda.